sekali, penuh ya, mulai dari sana tadi. Ini lagi di bundaran Obor Mabuan ya. Masjidnya juga sudah berdiri megah ya, cuman belum ada lampunya ya. Yuk, selamat malam sahabat Mastung Motovlog. Kali ini kita coba melihat situasi kondisi kota Tabalong ya. Ini 3 hari atau 4 hari ya sebelum Pak Presiden kita mengunjungi kota Tabalong. Nah, kita start dari Mabuon nih, dari Majelis Guru Danau menuju ke arah kota. Nanti kita finish di Taman Tanjung ya, Taman Kota Tanjung ya, yang dekat dengan Masjid Ash-Shiratal Mustaqim ya. Kita start dari sini. Ini pas kebetulan nih malam nih ada pengajian Guru Danau nih ya. Pengajian rutin ya. Ini cukup ramai sekali, penuh ya, mulai dari sana tadi full ya. Malam Rabu ya, pengajian malam Rabu, majelis malam Rabu. Kita lurus saja karena mau menuju ke arah Keluak. Kita nanti finishnya di Taman Tanjung di Masjid Shiratal Mustaqim. Jalanan di sini sangat bersih sekali ya, saat beberapa hari ini digerakkan untuk membersihkan jalan-jalan rute yang akan dilewati oleh Pak Jokowi ya, menuju ke pendopo. Nanti ada acara istighosah dan utama ribat Melayu Banjar ya di pendopo Tabalong. Sangat bersih sekali ya. Ini menuju ke arah bundaran Obor Mabuon. Kelihatan di sana bundarannya. Ya, sangat beruntung ya, Tabalong bisa dikunjungi Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi ya, di masa akhir jabatannya. Saya pikir presiden-presiden penerusnya akan sering lewat daerah Tabalong nantinya kalau ibu kota Nusantara jadi pindah di situ, tentunya akan berkantor di Kaltim ya, di Penajam Pasar nantinya. Akan transit bisa lewat Tabalong tercinta ya. Kita sampai di bundaran, di bundaran Mabuon. Oke, lagi di bundaran Obor Mabuon ya. Terima kasih, semoga ya. Terima kasih Mas ya. Ya. Ini banyak sekali ya di sini ya. Mudah-mudahan tidak memaksa kalau meminta ya. Di area pengaminan ya di sini sekarang, di bundaran Mabuon.
persiapkan uang kecil ya. Lanjut, let's go. Kita menuju ke arah Obor. Ke arah Murung Budak Pembataan. Di sini jalannya juga cukup bersih ya, sudah bersih dan cantik lagi ya. Luar biasa, sudah di aspal juga kemarin pada bagian-bagian yang geronjal di daerah sini ini. Sekali kotanya nih, luar biasa. Nggak tahu nih kalau siang seperti apa ya, kalau malam wah indah banget. Ini beberapa hari ini emang digiatkan pembersih bersih ya jalur di sini, jalur kota menuju ke pendopo ini. Ini kita sampai di simpang 4 Plambon Tanjung Selatan, Kamsat Lama. Oke, let's go. Sampai meniran rasa Balong Perai Adipura, Mini Adipura ya, tahun ini luar biasa ya. Kita sampai di simpang Polres, simpang Anggrek, simpang Polres, simpang Pendopo. Acaranya di pendopo sini nanti ya, belok kiri gitu ya. Acaranya pagi bang. Kita sampai di pembataan nih, di Delita Hotel Klinik Tabalong Sada. Simpang Glimbing,
ini di pembataan guys. Ini yang kemarin banyak nanyain guest house ya, daerah pembataan ini banyak sekali guest house ya, dan tentunya sangat terjangkau sekali. Indah guest house, Delta guest house, pokoknya sangat banyak sekali guest house ya yang ada di sekitar pembataan sini sampai di obor sana, jangan khawatir, dan sangat terjangkau. Ada juga yang dekat dengan simpang 4 nih, PLN Sulingan sini juga ada ya, Safira guest house. Atau kalau mau nyari yang dekat dengan masjid dan pasar Tanjung, di situ juga ada beberapa hotel Arafah ya, Hotel Rida, dan beberapa guest house baru di situ yang tentunya sangat terjangkau di harganya. Jangan khawatir, harganya nggak mahal-mahal kalau di Tabalong. Ya, kita sampai di simpang Sulingan ya, simpang 4 Sulingan. Simpang 4 Sulingan, Sulingan PLN. Ketanta tembus keluar, ada vlognya Mas Dok ya, dari sini sampai tembus keluar di Sungai Bumbui Tantaringin. Lengkap pokoknya jalan-jalan vlog ya, klik saja di Mas Dok Moto Vlog dengan kata kunci Jalan Tabalong, Tanjung Tabalong. Ya, kita sampai di sini nih, jembatan kembar, jembatan Merdeka merah putih. Full ya, lagi banjir ya. Keluar lagi meluap airnya. Bisa dilihat di vlog-vlog master tadi. Selongan, Selongan. Ya, kita finish di masjid Siratul Mustaqim ya. Ya, kita belok ke arah perkantoran Bupati ya, Gedung Sarabakawa dan Masjid Siratul Mustaqim. Pasang ya, belum jadi. Jadi masih gelap nih di sini nih. Ini Taman Tanjung ya, Taman Tuha. Masjidnya juga sudah berdiri megah ya, cuman belum ada lampunya ya. Kita belok sini aja nih. Finish di sini ya, gelap ya. Sebenarnya kita pengen ngevlog di sini nih, tapi masih gelap kondisinya. Gelap masih di sini di Taman Tanjung nih, Taman Tanjung ini masih gelap kondisinya. Kita mutarin ya, kita mutarin berarti lewat dalam sini. Nggak apa-apa, kita lewat dalam sini.
belum ditentuin nih jalurnya muternya kemana nih, yang di dalam nih. Depan sini nih gedung Sarabakawa, bekasnya si Kamalis itu, gedung Sarabakawa. Nah, kita muter sekali lagi.